Oke guys, balik lagi di Kaleng Gimang yang bukan Kelvin Gaming guys ya. Game kali ini kita masih bermain Ausus 3 karena kita mau OTW top global Ausus 3 guys. Masih bersama si Kaleng Gimang utuh gelapung yang hari-hari Magic Chess sama Ausus 3. Kita masih mencari shard untuk kemaslahatan umat di kemudian hari, guys. Oke, apakah kita dapat inspire? Nice, inspire. Masih spell ter OP untuk saat ini, guys ya. Oke, saatnya kayaknya kita buang, kita pasang hero-hero harga 1 gold. Wise choice. Agar kita tetap kalah dan shard kita tetap terkumpul. Apakah kita bisa kalah guys ya? Masalahnya dia pasang 3 hero tuh kan kurang ajar ini. Ini counter Ausus 3 guys. Semoga kamu menang mas. Oke, masih menang dia guys ya. Satu tadinya 5. Ambil dulu Martis dan Akainya. Di sini ada lagi Martis, Nia sama Valir kita pasang. Kita ganti dulu Akainya karena Akai darahnya tebal guys ya. Cari yang darah tipis biar cepat dia meninggalnya. Kita lawan Layla 2 guys ya, pakai boneka sawah ini, orang-orang sawah. Cara mistik, mistik mage aromanya. Oke, masih kalah kita sesuai rencana. Nah, ini kita up level biar kita capacity 5, baru kita pasang satu hero lagi untuk ke line up kita guys. Kita posisi terbawah, jual-jual dulu. I'll show you what fighting really is. Begini dulu line up sementara kita guys ya. Nanti akhirnya kita jual satu Tomianya boleh. Nah, gini dulu, nanti tinggal ambil Martisnya jadi bintang 2 guys ya, bisa buat TB-TB ketika kita mau mencahin gentong mas kita. Oke, lawan Link 3 dia main ke arah WM kelihatannya. Mending kita bisa kill ya, walaupun satu gak masalah. Gunner juga dong, masih belum tahu ini combo dia nih. Belum digali. Oke, dikasih rate 11, darah kita 72, posisi terbawah. Kita ambilin dulu hero guys ya. Kita lihat kristalnya apa. Kristalnya gunner guys ya, kita cocol berarti kita mengarah ke combo gunner. Kita seruput dulu guys biar makin wangi rollan kita. Ambil ngerokok sambil nyeruput, beh, apa nikmatnya main Magic Chess guys ya. Oke, ada Laylanya. Kita bisa aktifkan combo dua dulu sementara guys ya. Dengan catatan jangan kuat-kuat untuk hero kita. Begini dulu gunnernya kita pasang di jauh head dulu sementara. Ini hanya sifat sementara guys ya, sambil gendutin line up kita baru kita bentuk ke arah gunnernya biar gentong emas kita pecah. Star core-nya kita incar yang gunner dulu.
kalau kita bisa dapat cuan dari base bonus kita, nah ya tipis kemungkinan kita bisa dapat base bonusnya gitu. Hero kita tipis-tipis, combo kita juga masih ngasal ya kan. Astro bisa dicocol dulu untuk mecahin gentongnya aja guys, kita belum tentu ngarah ke Astro. Oke, langsung up level. Saatnya all in boleh, dirasa sudah kuat, nggak all in gak masalah. Oke, bintang 2 kita bisa ke arah archer. I'll show you what fighting really is. Salah ini gunnernya aktif, kita pasangin dulu ke retail kita guys ya. Sisanya bisa kita jual-jual. Aduh, langsung ketemu ada pada apa nanti. Semoga retail kita masih kuat dan berjaya. Soalnya ada Yin guys, tukang bikin stun. Terpongkeng kita guys ya, gagal pecahkan gentong kita, berarti kita jual-jual dulu cadangan hero kita. Kita tetap bentuk ke arah gunner dulu guys. Darah 52, santai dulu, masih setengah HP udah hilang. Oke, Martis bintang 2 lagi, berarti Martisnya mau bintang 3 nih coba. Star core-nya kalau enggak archer, gunner, astro yang keluar guys. Semoga itemnya mendukung juga ya kan untuk combo-combo kita. Aldos kah? Core-nya berharap gunner guys. Ada golden staff, bagus juga. Let me harness you. You've got a fluffy friend in me. Dulu buat gendutin hero kita, buat TB-TB di depan lumayan. Astro sama juga. Astronya yang dark guys ya, tapi kita ndak ngarah ke Astro. Can Jahed get hurt? Not belong here. Itemnya taruh di retail. You've got a fluffy friend in me. Udah pada gendut nih. One shot, one. Nah begini bisa double cuan kita guys. Semoga bisa double cuan. Reposisi dulu, pokoknya jagain hyper kita guys ya. Hyper sementara retail. Kita lihat nanti hero legendnya keluar apa. On mirror, on mistik, on boneka, boneka orang-orang sawan. Retail, retail gunner. Pegang item expert yang seharusnya gacor lagi dari gacor. Jangan kalah lah. Astaga, kambing, kambing. Masih belum pecah guys ya. Archernya belum aktif sih soalnya. Ya, sakitnya mistik ya begitu guys. Ya, ada archer. Tukar dulu begini guys ya, demi kekuatan retail. Sementara Blast Bontis kita cabut dulu. Kita sudah level 7 nih, ngegas memang. Semoga gak ada yang tertarik. Kita lawan elementalis. Elementalis Procession guys. Kalau di depan kan dari bintang 2 bahaya.
bahaya, pegang konsentrat sama Winter. Takkan dulu Winternya. Nah, paling Alif lebih kecil masih aman. Saatnya gentong emas berbicara. Apakah yang diberi muntun? Saatnya kita mengarah ke combo berikutnya, guys. 1, 2, 3. Dapat Natalia berarti kita main ke arah Assassin Gunner, guys. Main ke Assassin Gunner ya kan. Ini dulu. Langsung up level lagi juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Assassinnya aktif, kita bisa pindahin item-itemnya ya kan. Saatnya yang carry Natalia kita juga. Oke, dapat Kadita dari Peter Tech, jual dulu. Jadi kita bisa up level setelah ini langsung ke 8. Oke, Natalia kita. Kita lawan Karina juga, Karina. Krepet. Miss cok. Ambil. Krepet bos. Oke. Is Draw Hat too strong for you? Not bad. Lihat, ada kristal apa? Ada Gunner, ada Astro, ada Elementalis. Castro masih bisa guys ya, karena Assassin mayoritas ada astronya yaitu Karina sama Helcar. Jadi kita bikin bentuk, coba bisa bikin 4 assassin terus 6 gunner dan 6 astro. Gitu guys ya. Astro kita sudah 4, nunggu Karina ya kan. Nah, ini archer kita buang dulu. Kita bisa masukin Franco buat double cuan. Nah, Astro sudah kita masukkan guys ya. Ini hero gunnernya belum pada nongol, jadi santuy dulu. Kita coba aktifkan WM untuk nambah lifesteal guys ya, buat tim kita di line up. Danger addictive. Kita lawan gunner, dia main ke arah gunner up ini. Gunner mistik kah? Bisa, yuk kita lihat Krepet Gaming. Bisa 4 gunnernya yang win, berarti mode ngebut bisa. Ada assassin lagi 1. Nanti paling kita cari star core yang assassin guys ya, biar bisa ditaruh di Karina, di Natalia maksud gua. Kita posisi 3 terbawah dengan darah 44. Kita masih ngandalkan double cuan. Ada dari Iblis Bounty sama Peter Tech-nya guys. Ini kalau di Creep Run dapat Gord, kita bisa aktifkan 4 filter tank untuk penambahan cuan kita nanti. Ini gunner masih belum kita bentuk guys ya. Kita lihat nanti, semoga kristal gunner dapat lagi atau kristal astro buat ngebantu kita guys. Nah, bahaya stun tuh. Repet dulu. Loadernya masih mau. Aldosnya lagi cok. Berbahaya Aldos gunner. Jangan kalah dong. Repet. Astaga, kena stun cocok. Kalah kita yang terpongkeng. Creep round. Ada badang. Kita bikin ke arah assassin guys ya. Untuk star core-nya kita setup dulu. 4 kristal gunner atau
Crystal Astro lah. Ini Karina belum nongol, cok. Hero Gunner kita baru nyimpan Layla aja nih. Kebetulan pada seret ini, malas-malas dia keluar atau gua ke skip dan lihat guys ya. Yang tahu juga. Tapi sepenglihatan gua kayaknya cuma Layla aja sih. Yang lain pada disimpan orang. Kita ambil klon aja guys ya. Kristalnya enggak ada matching. Sini ada Husklow. Kita cocok dulu Husklow-nya. Bisa up level sih. Langsung gas saja 9. Astronya yang light guys ya. Assassin-nya yang mistik. Oh, berarti mistik ini yang bikin Kage Bunshin guys ya. Assassin-nya berarti Karina kita bisa Kage Bunshin. Apalagi kalau bintang 3 gurih, cok. Astronya masih kurang 1 guys ya. Claude bisa kita jual Aldous-nya. Nah, Gunner-nya kan bisa kita pasang. Assassin sudah 4. Kita jual-jual dulu yang bisa dijual untuk kemaslahatan umat. Nah, nanti di sini dapat Leomord, bisa kita jual lagi. Kita pasang di Claude Starcore-nya ya, walaupun belum aktif, pasang sementara dulu guys ya. Leomord bisa kita jual. Kita ambil dulu sementara juga. Pakai siapa namanya? Kita punya Karina. Natalia 2 biji, 3 biji dong. Tapi kalah sama Karina Dajjal. Karina belum 3, cok. Itemnya di up. Gimana? Lebih pedas lah. Mana hero gunner nih? Satu. Nah, ada Natalia guys ya. Lumayan. Ini Peter Tech nanti bisa kita buang guys ya, kalau kita sudah gak perlu lagi nih gunnernya. Astro kurang, gunner kurang. Nih item kita gantung semua, cok. Pindah dulu itemnya guys ya. Ya klon Karina kita, Natalia kita sudah ready guys ya. Mistik lagi, cocok. Trepet nice. 13. Semoga yang keluar Bane atau Natalia lagi. Dapatnya apa, cok? Sun. Nggak terpake. Kita jual aja guys ya. Bintang 2 loh padahal. Kalau enggak. Oke, ada Mino kita bisa aktifkan. 6 Astro dulu. Nah, begini. Nata kita lebih gurih guys. Kalau datang Karina kita ndak pakai, kita pakai badang mungkin atau Iritel. Oke, dia main ke arah apa Benedito? Wih, bahar sekali, cok. Bahaya nih, dipetir habis kita, cok. Apa aku bilang? Lain petir, siapa yang namanya? Luigi. Kambing kalah, guys. Kita ambil slot aja, guys ya. Berbahaya nih. Udah penurun level sih, tapi kita butuh slot. Ini udah masa-masa krusial ini, guys. Darah sekarat tapi bisa bikin orang sekarat, kurang ajar. Ke Claude bintang 2. Gunnernya aktif 4.
Laude, Karina mana, Cok? Badang sampai bintang 2, Asyu. Karinanya belum nongol, kambing. Ada main Karina soalnya, Cok. Gini dulu lah. Gak apa-apa, retail taruh depan, hitung-hitung TB dia, guys. Kita punya cloning 1, natanya masih kurang 5 lagi, guys. Berarti kita butuh 4. Lawan Mystic Mage pakai boneka orang-orang sawah. Bisa, yuk. Oke, Srepet nata. Srepet gaming. Mirror shot. Oke, dia kalah juga yang aslinya, ya kan? Kita hanya bertemu mirrornya. Cepat Leomor, guys, Claude. Nah, ada Karinanya, guys, ya. Cepat, berarti kita bisa buang Iritel, Badang, atau Martis. Tinggal dipilih. Ini bisa kita masukkan dulu gunnernya biar aktif. Dan gini kan lebih gurih, guys, ya. Nah, Nata Astro Assassin aktif. Nata Assassin Gunner Astro. Kita korbankan filter tag-nya dulu. Wah, ini main Assassin, Cok. Dikunduk itu. Oh, ini main Karina tadi. Bangku memang pantas hilang. Nah, pulang gak mah. Strut. Ngabisi Karina aja sampai aku kesusahan nyari. Gold is dear. Diamond is dear. Claude kurang 4. Nata kurang 5. Jadi kita harap bersabar dulu. Sorry guys ya kalau berisik, di sini kebetulan lagi hujan. Kalau suaranya nggak keredam tembus sampai ke record, ya gua banyak-banyak mohon maaf sebelumnya. Kita bisa aktifkan filter tag dulu sementara. Masih boleh karena ronde creep, guys, ya. Oke, Claude. Badang mau bintang 3 gak dia? Elkart jual aja gak masalah. Pelengkap aja, guys. Wih, Badang mau bintang 3, Cok. Siapa kita jual? Jual dulu Martis 1 biji lah. Biar Badangnya masuk. Badang bintang 3 bisa dihitung-hitung buat TB lah, ya kan, walaupun dia nggak hyper. Oke, apes-apesnya kristal nggak masuk. Kita ambil clone lagi, guys, ya. Terus kita bisa ambil, bisa BOD, bisa bersikur Fury buat Claude kita. Oke, kita lanjut lagi ngeroll buat gendutin hero-hero kita, guys, ya. Terutama Karina kita, guys. Karina, Natalia. Natanya mana, Cok? Oke, Nata. Badang bintang 3. Kita jual aja ini. Jual lagi 1. Badang bintang 3. Lumayan buat TB-TB. Badang bintang 3 baru sama kayak Minotaur, Cok. Minotaur bintang 1 gedenya kan kurang ajar. Oke, lawan Mage Mystic lagi. Dengan hyper di Kagura, ya kan. Trepet bahaya nih payungnya nih, asal-asal nyebrang nanti Natalia kita terpongking, Cok. Trepet dulu. Oke, kita 10 darahnya, guys, ya. Nata kita kurang 1 nih, guys. Dapat apa itu? Ana Boy. Cari Nata lagi 1. Kita punya clone 2. Oke, okay. All in. Gak ada. Saatnya kita clone aja, guys, ya. Claude mau bintang 3 juga kah? Oke, okay, gak bisa. Berarti clone-nya kita pakai ke Natalia aja, guys, ya.
Nah, dengan begini Natalia kita bintang 3 dengan Star Core Edo Tensei, pegang Kristal Astro dan Gunner. Kita lihat bagaimana sensasinya Nata double kristal dan aktif 3 sinergi. Nata kaki buncing. Sat. Nice. Beres guys ya. Jadi combo kita 6 Astro, 6 Gunner, 4 Assassin dengan Star Core mistik dari Assassin yang bikin Edo Tensei atau Kage Bunshin. Mungkin sekian, terima kasih. Salam Terpongking Mania.